Halo teman-teman semua yang kembali lagi di channel Adi Aslan Gamer. So di video kali ini kita akan mereview Hongxi ya, yaitu new rank S dengan role wing spiker ya. Oke. Jadi kita akan masuk ke management player dan di sini gua akan pilih Hongxi tentunya. Dan gue udah tambahkan Ascension plus 1 ya. Langsung aja kita akan set sebagai player utama. Dan kita akan upgrade main yang satu ini. Attacknya gue max aja ya. Kemudian speednya. Dan jam. Anjir, mahal juga ya. Jam max. Oke. Okay. Ini defense-nya sangat lemah ya. Defense-nya cuma 100 doang. Apa? Oke, jadi attack-nya 169 poin max. Max kemudian di jam juga di 162 max. Dan untuk speed-nya 160, itu tipis banget sama jam poinnya. Kemudian defense yang paling lemah ya di sini ya di 100 poin. Dengan modal 1.100.000 koin ya, kita akan langsung aja upgrade main yang satu ini. Let's go. Widih, cakep. Oke, ini dia penampakan dari Hongxi, wing spiker terbaru tentunya di The Spike Cross Mobile. Oke, jadi kita akan lihat di sini ya guys ya. Nah, ini dia si Hongxi. Attack-nya 100-165, defense 100-170, speed 100-170, dan jam 100-160. Roar, saat melakukan serve pertama pada pertandingan memberikan efek status dejected kepada seluruh lawan. Dengan peluang yang tinggi, atlet yang menyentuh spike dari Hongxi akan ditandai dan akan gagal defense jika terkena lagi. Jadi kita usahakan musuh yang terkena spike pertama dari Hongxi, yang kedua atau selanjutnya itu kita usahakan di pemain yang sama juga ya teman-teman. Oke, langsung aja, let's go. Oke, jadi kita untuk ke review, kita akan main di turnamen biasa guys. Jadi turnamen harian ya, kita akan menghadapi Valentia Spike, langsung mendapatkan musuh yang kuat di sini ya. Wih, dicakep banget cuy. Weh, bentar gue. Masa udah, oh my god. Masa baru mulai udah langsung poin buat musuh, bre? Tunggu bentar, kenapa? Kasih gue waktu, bre. Oke, gak ngebug ya. Gak ngebug, guys. Langsung dapat cakarannya, cuy. Gila. Widih, cakep, cuy. Nishikawa. Gila, efeknya itu keren banget, cuy. Kalian lihat, Nishikawa tidak berkutik. Oke. Okay. Oh my god. Hati-hati, bre. Kita tambahkan highlight coba. Bisa boom jam. Nice one. Wih, cakep banget cuy. Masih ya, efeknya masih di Nishikawa, teman. Kita kasih efek tambahan lagi. Oke, okay, nice ya. Oke, okay. Ini gila banget cuy. Keren banget cuy. Ini si Kiwir tidak berkutik ya. Wow. Ada yang bilang juga efeknya Nishikawa sudah perlahan mulai menghilang. Tapi gue tidak rasakan di Nishikawa Black ya. Makanya harus punya Nishikawa Black guys. Untung aja gue punya. Oke, okay. Sebelum pemain lain mendapatkan spike di si Hongxi ya, maka efeknya gak akan berpindah. Anjir, gua kena stunnya yang Madara, anjir. Oke. Okay. Nice. Wow. Hati-hati. Anjir, langsung diubah taktik permainannya oleh Nishikawa, guys. Dia nggak mau ngalah. Begitu saja tentunya. Oke, okay, nice. Nishikawa. Nice, Hongxi. Gila, keren banget Hongxi. Eh, kalau gua tar di Polyball Colosseum kayaknya kurang efektif. Nanti kita coba ya. Anjir cuy, double swing cuy. Ngeri, double swingnya ngeri. Gua suka sih efek musiknya itu. Anjir. Nice, kita akan coba serve kali ini. Kita usahakan kena ini si Kawa ya.
biar dia nggak terlalu maksimal untuk serangannya. Tapi sebenarnya ini tuh bukan impactnya ke serangan, tapi defense. Jadi pertama kita kenain pemainnya, kemudian di next spike kemungkinan besar dia tidak bisa nge-defense spike kita ya teman. Udah ada bintang-bintangnya cuy, udah bisa boom jam, nice, gila keren banget anjir. Oke, good job, nice. Coba kita akan trial si Hongsi di Colosseum ya. Kita ganti pemain dulu guys. Oke, untuk setter gue akan coba si Licia teman. Dan mungkin middle blockernya kita cukup si Sanghyun aja, cukup. Gak usah diganti guys. Ya kita akan menuju ke Colosseum cuy. Langsung saja. Yellow pistol nggak tuh namanya? Yellow pistol nggak tuh cuy? Ini kurang middle blocker cewek aja nih, trio ciwi-ciwi guys. Gak sabar dapetin Hanra ya. Oke, nice nice. Oh, tapi tadi di awal gak ada apa namanya efeknya ya. Si Hongsi guys. Agak kurang gitu, agak kurang. Oh no, oh no. Hati-hati cuy. Anjir. Gils. Gara-gara cuy-cuy semua nih, agak lemah defense-nya guys. What? Brek, 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 brek. Middle blocker, bantu middle blocker. Ya gua aja buat. Gak sih, gak sih. Aduh, jahat banget, bre. Jadi keras banget musuh ya. Oke, kita akan comeback. Kita akan comeback. Kita akan comeback, teman. Fokus, fokus. Sorry, sorry. Tadi gak fokus, guys. Nice, wuih. Efek yang kedua, kalau kena spike dari si Hongsi, itu langsung kayak mental gitu ya spike-nya, teman. Kita akan coba lihat dengan tambahan highlight skill. Nice tuh kan. Yang kedua tuh kayak mental gitu bolanya, bre. Oke, nice ah. Wow, cukup membantu Licia, cukup membantu. Kali ini serve kedua dari Licia masih dilakukan ultinya. Anjas. Oke, 5 sama kali ini cuy. Jangan lupa setelah ini gue lawan boss stage ya, jadi agak sulit. Maka dari itu kita harus maksimalkan poin di sini cuy. Oh wow 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 wow. Jangan di block please. Ini gue sadar ya karena defense gue tidak terlalu bagus ya, jadi gue akan lakukan slide saja cuy. Wow, anjir cakep banget cuy Hongsi, cakep banget. Aduh. Wih, surprise. Lagi. Wih, di langsung naik cuy. Yang kedua langsung naik ya. Oh no, oh no, oh no. Langsung balik ke musuh guys. Hati-hati, kita harus berhati-hati kali ini. Itu pendek banget. Takut di blok sama musuh cuy. Nice, nice, nice Hongsi. Gila, andalan baru nih si Hongsi guys. Oke. Kira-kira duet sama siapa yang bagus ya? Kalian coba komen di bawah cuy. Oke, coba komen di bawah teman. Anjas. Kehilangan satu poin yang cukup berharga cuy. Yuk kita tambahkan highlight langsung aja. Oh no. Soalnya pemain yang berbeda yang dapat ya. Jadi sedikit berkurang. Nice. Waduh, giliran nih mereka satu-satu kena. Oh no, oh no, oh no. Gua mulai tertekan nih, bre. Gua mulai nggak nyaman nih mainnya. Oh, nice. Defense juga cukup bagus. Nice, ya. Kita lihat cakaran. Cakaran maut! Oh no. Masih kena net, cuy. Masih kena net. Masih belum maksimal, ya. Nice. Ah, satu poin lagi padahal. Bre, awas, 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 awas. Cakep. Wah, 4 poin doang nih. Tapi pemain musuh pada sakit, cuy. Gila, keren, 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 keren. Oke, di match kedua kita akan melawan SMA Art High. Ya, Art High. Kita coba tambahkan Thunder Spike ya. Karena ini
jujur aja di sini kan gue tidak menonjolkan defense ya, jadi kita maksimalkan attack dari pemain yang satu ini. Oke, di match kedua ini kita akan melawan R-Type dan gue sudah menambahkan kartu dari Nisikiwir yaitu Thunder Spike-nya cuy. Semoga aja bisa menjadi tambahan amunisi untuk si Hongsi tentunya kali ini. Nice. Target kita cuma satu ya. Kalau kita pakai si Hongsi, kita usahakan dapat nge-spike player yang sama gitu ya kan. Minimal dua kali lah, minimal dua kali. Karena yang pertama itu udah ngerusak defense-nya. Jadi yang kedua kita harus usahakan targetkan pemain yang sama. Anjir. Poin cuy, poin buat musuh guys. Oke, oke, oke. Gua maksimalkan slide di sini. Nah, balik lagi Ujob. Yo, Licia. Licia. Pemain yang berbeda tuh kayak gitu loh. Kan jadi kuat ya musuh ya. Nice, nice. Sangat membantu tentunya tambahan highlight skill dari si Sanghyun, guys. Walaupun dua pemain yang nge-slide masih gak bisa membendung kerasnya serb dari si Licia ya. Slide yang istimewa tentunya. Oke, coba di-spike oleh musuh tapi sangat lemah ya. Nice, nice. Balik lagi. Biarin aja dong. Biarin aja dong. Spike yang bagus. Nice. Kebetulan dia yang nerima. Nggak bisa melakukan apa-apa ya. Oke, oke. Bisa, 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 bisa. Yuk, 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 yuk. Slide istimewa tentunya. Slide istimewa, guys. Gua incer pemain yang sama, tentunya kita fans saja di sini. Oh my god, tinggi banget dan pemain gua nyangkut anjir. Oke, okay, nice, 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 nice. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita akan tambahkan highlight, guys. Mantep banget nggak tuh? Walaupun gua sedikit tertekan ya, guys, tapi berhasil membalikkan keadaan. Kita akan pulihkan dua pemain di sini ya, pulihkan dua poin, teman. Dua nyawa dan oh my god. Ya, ternyata gue nggak bisa lewat sini, bre. Wah, gue ditipu developer nih. Gue kira bisa, anjir. Oke, langsung aja kita tambahkan Leap of Faith aja sekalian, bre. Oke, di match selanjutnya kita melawan Red Baston Hyde. Rar. Langsung aja kita berikan efek-efek manja ya. Oh, nge-lag guys, nge-lag banget. Nge-lag banget. Sabar bang, nge-lag bang. Kenapa bisa nge-lag gitu ya? Bang, sabar bang, nge-lag, nge-lag. Aduh, the spike gue jadi nge-lag, teman. Sorry ya, sorry my friend. Nice, nice, nice. Oh, berguna banget ya efeknya si Hongsi ini, berguna banget, teman. Nice, nice, nice. Apalagi kalau kita memberikan spike kepada pemain yang sama. Walaupun cuma dua kali berturut-turut, guys. Nice. Mereka nggak lihat ya ada space kosong gitu ya di tengah-tengah cuy. Mungkin tidak diperhatikan oleh musuh cuy. Nah itu katanya udah hilang bug-nya yang bola jatuh di tengah-tengah gitu guys. Tapi nyatanya masih ada ya. Masih ada, nyatanya masih ada guys. Semoga aja ada nun ability gitu kan. Encourage, nama 15 poin, bagus tuh. Bener aja dong. Langsung tambahkan nun ability di match terakhir melawan no name tentunya si NN. Nice. Okay, good job, let's go. Langsung saja cuy. Roar. Roar nggak tuh? Roar, 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 roar. Oh, belum, belum, belum. Bukan gua soalnya yang dapat serve, guys. Keras banget cuy. Bisa sekeras itu, bre. Nice, nice, nice. Cuma berbekal 3 poin aja di sini, guys. Semoga aja bisa menang ya. Oke, let's go. Good slide, good slide. Untung aja gua nggak nambah encourage tadi. Aduh, telat. Aduh, telat. Telat tadi lompatnya. Padahal untuk memanfaatkan Leap of Faith ya. Ini lompatannya udah tinggi soalnya, cuy. Beranilah. Ntar. Next ya, kita coba ya. Kita coba ya. Kalau spike keras tuh gue agak berani kalau nggak nge-slag guys. Soalnya cukup lemah defense-nya si Hongsi gue buat tadi. Jadi khusus spike-spike keras tuh gue langsung slide aja cuy.
Nice, nice, nice. Please, please. Aish. Poin sih, tapi kan gue pengen cobain Leap of Faith-nya sebentar. Oke, okay, nice. Ini dia. Kita coba ya. Aduh, cepet banget lompatannya sih. Licia, guys. Nah, itu dia cuy. Gila, keren banget. Anjas. Wow. Sangat menyala ini cuy. Wow. Apalagi kalau gua multiple swing ya. Cuma saja teknik gua belum nyampe sana cuy. Nice. Ada bintang-bintangnya si Hong si guys. Gila ini udah OP banget sih, OP parah sih guys. Oke, teman-teman, jadi itu dia tadi ya review karakter si Hong si ya di sini, dan sudah bagus banget main yang satu ini. Dan kebetulan nambah karakter cewek juga di Wing Spiker ya. Oke, nantikan tentunya review-review pemain lainnya. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga like video ini agar channel ADS semakin berkembang. So, akhir kata, thanks for watching and see you next video. Goodbye.